lagi di channel Whitish Gaming. Di video kali ini kita bakal buat Grand Mag ini jadi keren guys, jadi ganteng pokoknya. Let's go, come on, kita pergi ke bengkel. Kemarin kita habis pakai dia oleng nih buat sapi ya guys. Ya hari ini kita coba pasangin body full ya, full body. Jadi nanti kita bakal modif coy. Ini kenapa yang listrik situ di rumah coy, di depan rumah coy. Di depan jalan ya, yang listriknya nggak bisa keluar dong kita nih. Yuk mundur pak. Ah kacau nih naruh yang listrik di situ coy. Op, wih nih suspensi olengnya masih ada coy. Yo maju coy. Waduh apa ini pak? Kok nanjak-nanjak gini coy? Kita cari bengkelnya di mana nih? Oh ini nih ke kanan ya. Cari gang masuk kanan coy. Kemarin habis dipakai oleng coy. Op, ini nih kayak ini. Ada gang masuk, kita ke kanan coy ya. Yuk kasih kanan pak, kosong ya depan yuk. Masih di map Sundanese guys ya, kita mainnya di sini. Wah ini bawang ini ngapain nunggu nunggu bis di situ ya kak itu. Oh iya ini kan terminal bis coy. Wait, ini tempat bengkel aja masuk-masuk sini coy, di tengah-tengah terminal bis coy. Mana ini pak? Waduh masuk ke dalam coy. Masih ke dalam coy. Oke kita ikutin jalur sini. Ini kayak overboden coy. Oh iya sebelah kanan overboden, yang kiri enggak ya. Oke masih terus coy. Ini terminal plus di belakangnya ada bengkel coy. Jadi kita muter dulu ini coy. Op, yang itu pak bengkelnya pak. Tuh ya, muter dulu. Ini ada tukang sapu di sini nih. Yo mundur. Nah itu bengkelnya tuh di situ. Ada mekanik tuh yang pakai baju biru tuh pada ngebengkel dia coy. Ada yang moles body ya kan. Terus ada yang ngecat pelek tuh. Widih, ada yang mandor. Ngapain nih pada mandor semua? Coba benerin mobil gua nih. Pada mandor nih, benerin sekarang nih Grand Mag-nya nih. Wih. Baru datang langsung dilapin coy. Mantap enggak nih coy? Nah, teman-teman, kita bakal udah auto ganti pelek aja coy di sini. Padahal gua belum ganti pelek coy. Oke kita pilih di sini. Nah yang ini guys. Nah kita ganti ininya. Ini udah turbo yang kemarin. Yang 730 HP coy, gila. Yang 200 HP yang kemarin udah terbang-terbang. Saya ini 700 ya. Kita upgrade guys. Oke come on. Shape. Untuk interiornya guys, ini gila coy. Widih coy, keren banget coy. Ada warna biru, oranye coy. Ini yang bagus yang mana coy? Yang oranye atau yang mana nih guys? Atau yang ungu ini guys ya. Wih cantik banget interiornya guys kalau kayak gitu guys. Ada yang gila coy. Gua suka yang oranye. Oke interior gua pilih yang oranye guys, biar kelihatan elegan gitu guys ya. Nah untuk liverynya ada satu. Ini ada banyak ding. Ada livery kayak gini nih guys tuh. Ya tuh. Yang mana nih guys? Yang pasti ada JNE juga nih ya, JNE Express. Tuh ya, ada yang kayak gini juga tuh. Tapi kita nggak pengen pakai ekspedisi dulu ya. Ini ada kantor pos juga nih guys, yang standaran. Nah ini livery-nya dari siapa nih? Tulisannya sih Gamma Kronin di sini guys ya. Racing livery guys. Ya ini ada logonya NL nih, pasti yang punya yang modif ini aku dapat dari grup ya. Nanti aku taruh di deskripsi aja. Yang share ya, digoyang step mah. Cuman ini doang guys ya, ini kacanya yang mana, yang belakang mana nih? Pegangan pintu coy, kita pilih yang ya pion coy ya, pion pakai yang hitam aja. Terus ini apa nih, penumpang coy. Wih full penumpang, nanti oleng loh pak. Ini guys sayang sekali nih ya, kok ini nggak nyampe ke atas ya nih. Nah kan pakai yang mana guys, yang putih atau yang ini liverynya guys? Aku sih suka yang ini, cuman palanya nggak nyampe atas coy. Ini beda pala. Beda pala malah coy ya. Ini seharusnya ada coy, tapi ini nggak ada coy. Oke nggak apa-apa ya, kita pakaiin aja ya. Coba kita lihat-lihat yang lainnya guys. Ini apa lagi nih, penumpang sudah, interior sudah, cuman itu doang sih guys ya. Kita merambah ke velg ini, banyak kok pakai ban Civic nih guys ya, biar kuat. Oh, ini ban truk coy. Kita pakai yang camber-camberan ya guys. Ini karena truknya apa, truk lagi mobilnya ini kan kayak gini guys ya, kita pakaiin camber aja ya. Pilih yang mana nih guys, cambernya yang mengkilat-mengkilat dong pak, atau yang hitam kayak gini guys, serem juga nih sih ya. Gue pakai yang chrome mengkilat-kilat aja dah.
yang camber ya guys, kalau bisa tuh ya. Yang tadi sih bagus ya, mana itu? Kita pilih dulu guys, satu-satu ya. Nah ini juga bagus nih sebenarnya, tapi bagus yang tadi pak, agak kegol-golan gitu ya. Ini bagus juga nih, wih grand, wah over gitu, eh belum diganti bannya ya. Ini masih kita masih pilih peleknya dulu guys ya. Nah ini kayak gini guys ya. Oke, gua pilih yang bintang ini guys ya, peleknya nih. Gimana coy, mantep nggak coy? Jadi camber kayak gini coy. Atau kita pakai yang putih tadi guys ya, coba livery-nya ya. Ada tadi guys yang putih, yang ada animenya itu guys ya. Nah ini ya menurut teman-teman bagus yang mana guys, tapi dia ini kacanya bisa menyatu dengan yang tadi guys ya nih. Nah ini guys ya, dia bisa menyatu dengan body kacanya nih tuh coy, cuman nggak ada alpha yang di bagian depan coy. Nah jadi kita pakai yang tadi aja guys ya, yang ini. Oke, ini kacanya kita minjem aja ya, yang ini. Tapi nggak masuk guys ya, warnanya agak keputih-putihan gitu guys ya. Kita nggak usah dipakai, kita pakai bawaan yang livery ini aja ya, yang ini dari NL ini. Coba kita steering ke interior nih, apa ini, ada dashboard, kita kasih aksesoris guys. Cuman ada kucing, kita kasih kucing atau anjing coy di sini, kucing anjing aja ya. Kasih anjingnya tiga coy, biar rame coy. Widih. Kasih astronot, wih udah kayak raja Arab aja nih, Arab astronot coy. Oke kita cari yang orange coy biar intron sama ini ya. Oke ini dia, udah kasih yang banyak dah biar rame ya mobilnya guys. Rame guys tuh ya. Oke guys, cuman itu doang ya, yang nggak ada lagi yang bisa diganti. Ini skorlet lampunya nggak bisa diganti lagi, cuman kayak gini aja guys. Udah keren nih. Oke. Oke pak, udah kelar pak, jangan dilapin mulu pak. Bapak ini nggak selesai-selesai dari tadi ngelapin coy. Yuk kita gas yuk, pelan-pelan yuk. Mobil baru coy, habis dimodif jadi kayak gini coy. Cuman ini kurang ceper ya guys ya. Kalau diceperin lagi, lebih mantap ini coy. Di camberin terus diceperin. Kayak gini aja udah keren ya coy. Interiornya nih yang nggak nahan coy. Waduh, coba kemarin pakai interior kayak gini nih pas streaming. Bagus coy ini ya. Next kita streaming pakai ini aja dah ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman nonton streamingnya di Facebook coy. Oke coy, lampu interiornya nyala juga ya. Kita bawa dia keluar coy. Ini cuma satu nih, sound atau suara engine-nya di sini nggak bisa dirubah ya guys. Cuma bawa ini doang ya. Bukan nggak bisa dirubah, tapi cuma ini doang adanya guys. Ini kita ngelawan arah. Perbuatan pak, jalan keluarnya mana? Oh ke kanan ya, ke kanan coy, ke kanan coy. Jalan keluarnya ke kanan coy. Ini dia coy. Habis di servis jadi keren ini. Ya kalau kita diputer-puter di sini pak, kemana nih pak? Pada sibuk ngelapin bis ya di sini ya. Ini CPO Budiman coy ya. Ke kanan coy, ke kanan, ke kanan. Nah, oh perbuatan pak, sama aja pak di sini pak ya. Oke nggak apa-apa dah, kita terobos aja guys. Terobos aja lah. Oke guys, kita lanjut dengan Grand Max modifikasi guys. Wait. Wah no. Baru keluar coy, udah diserempet sama pak polisi. Ini nggak bener pak polisinya nih. Waduh 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 waduh, pak polisinya nggak bener ini pak, kasih sennya pak. Ah lupa ngasih sen tadi ya, jadi dihantam sama pak polisi coy. Yo, mobil ini penuh dengan penumpang coy. Kita olengin coy. Habis dimodif masih bisa diolengin coy itu. Oke. Okay. Lucu juga nih. Bisa oleng coy. Kita coba gaspol ya guys ya. Berapa larinya? Soalnya kemarin kan pakai 200 HP. Ini tadi kita pasangin 750 HP coy. Ini sampai berapa lari? Udah di speedometernya teman-teman bisa lihat di sini. Sampai 100 sudah nih ya coy. Kita gas terus sampai gigi 5 ya. Gigi 5 apa gigi 4 nih kalau Grand Max coy? 120, come on. Nambah lagi 140 nih kayaknya coy. Tapi di depan ada kontainer kayaknya nggak bisa nih. Tuh, hati-hati pak, 140 coy, gila coy. Wah, nggak bisa ada fuso di depan pak. Gila kenceng banget coy. Setelah dimodifikasi jadi gila gemes banget coy. Si anjing geleng-geleng pak. Anjingnya geleng-geleng coy. Keren banget coy. Kita gas lagi yuk. 140 ya tadi guys ya.
Oh, di depan ada motor, coy. Kita balap nih, pusuh bawa kontainer, coy. Waduh, lampu merah, coy. Wah, kita nggak bisa lurus ternyata, coy. Balik, coy, balik, coy, balik kanan, coy. Nggak bisa, coy, kita ke kiri, coy. Ke kiri, coy. Nah, ini jalur lurus nih. Kita tes, guys. Berapa larinya nih? Grand Max Drag, coy. Oke, 100 ya ini masih ya. Ini, tadi 140 tembusnya, coy. Tapi cuma sampai gigi 4 doang tadi, guys. Ini kita lihat di sini 120 masih naik ya. Ini aku gas terus. Gigi 3, coy. Oke, 130 ya gigi 3. Kita tambah gigi 4. Tambah 140, coy. Gila, kebut banget ini, coy. Bisa 150 nih, guys ya, tembus ya. Awas, Pak, oleng slip nih, gelimpang nih, coy. 150, coy. 150 gigi 4, tambahin gigi 5, Pak. Oke, ini mentok speedometer, coy. Speedometer ini mentok, coy. 160 lewat udah, coy. 180, coy. Gila, coy, kebut banget, coy. Wow. Gila, 180 Grand Max-nya terbang-terbang, coy. Oke, guys, jadi sampai di sini aja ya kita modifikasi dan test drive Grand Max yang Boise nih, guys ya. Kita bakal lanjut lagi nanti streaming ya Grand Max-nya nih. Teman-teman jangan lupa follow fanspage aku ya di Facebook. Namanya YNX Gaming juga. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.